Ay, pere, panas bagus ini. Lagi pagian kah? Pagian cukup kering. Sabar nih, saya mau kasih tau kamu nih. Bagaimana kawan? Kan di rumah tuh kan sudah lengkap, sudah ada parabola, televisi, lemari pakaian sama pakaian juga lengkap. Terus apa yang kurang nih kawan? Sabar, kan harus kita nih kekurangan dari piring batu dua saja. Ah kawan, tambah piring plastik lagi satu. Oh berarti tiga ya? Iya kawan, tiga itu. Oke, jadi sekarang aku ide begini teman-teman. Di rumah yang sana tuh pagar piring biru tuh dia punya pintu belakang terbuka, jadi kita bisa lompat lewat pagar. Kalau kita ambil piring tiga. Ayo sudah kawan. Ayo. Sabar, pas ada piring tiga nih. Wih, aduh, ayo sini. Masih tuh. Oh, pas tepuk target, pas. Piring batu kawan kau dapat satu. Pas, piring batu satu kau dapat satu. Oh, pas piring plastik, teman-teman. Oke, ini ntar pulang ini, kita kasih full. Kasih gunung. Gunung, Pak. Pas. Nanti kamu buat apa di situ? Mari sini. Kawan, aku tuh yang bilang kalau ini rumah ini pembacok ini. Jadi kawan saya tidak tahu ya, tunggu mati nih. Tante ini tele, ternyata tukang bacok. Kamu bicara apa sih? Tele, kita bacok lagi. Cepat! Tidak tante, tadi kita pas sempat lihat di belakang kau telur begini pas ada piring tiga. Jadi kita mau ambil untuk pergi pakai makan baru kasih kembali toh. Ah, kali tiupu saja. Iya tante, betul ini. Mari sini. Payang, pertama sini. Pasin. Kasih piring sini. Kamu itu. Yeay! Kok banyak mencuri. Oh ini tukar makan ini. Enak itu, asik. Adik, kok maksudnya apa tertawa? Tidak toh, kan tadi hantam dong dengan piring batu toh. Ya pasti dong lu kepala tuh bintur kah, darah begitu toh. Kalau saya kan tidak toh, coba. Kan tidak. Oh, begitu ya? Iya, tante. Oh, sini, bawa piring ke sini. Seandainya kakak taruh piring di kepala, terus saya bakar dia di malele,
Kok rasa bagaimana? Pedanta sakit tuh. Ini kata gue piring, kok pakai pedanta. Eh, kok piringin?